awal kebat tuan puan sekalian, cuba perhatikan, tengok air sungai tahap mana. Dalam sekelip mata, dalam tempoh yang sangat sekejap, air naik melebihi daripada kawasan kami duduk ni, dan ia naik pergi ke rumah tu sampai bumbung dengan kelajuan yang sangat laju, dan dia bawa beban kayu, sampah apa. Wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang menimpa kita, fabima kasabat aydikum, adalah hasil daripada tangan kita. Ini ditentukan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca kisah zaman Nabi Nuh alaihi salam, dan ini Allah taala tentukan takdir yang berlaku di Gunung Jerai, di daerah Yan, di daerah Merbuk ini. Allah Taala sebut wallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabun nar. Wallazina amanu wa amilus solihat, orang yang beriman dan beramal soleh, ini di antara kerja-kerja amal.
Sebenarnya di belakang saya ini adalah, kena ke belakang sikit dek, baru nampak. Belakang ni, tuan puan sekalian, adalah runtuhan dinding rumah. Ini sebenarnya dinding rumah ni. Ini dinding rumah yang pecah. Ini bukan dinding kayu tapi dinding batu bata. Boleh nampak ya? Dinding batu bata yang pecah kena kerana hentaman air yang sangat kuat. Yang kita pergi tengok punca air, punca sungai itu, yang telah menyebabkan kerosakan dinding. Ini ada dinding utama rumah lah kakak. Jadi saya mewakili Badan Perhubungan, Dewan Ulama serta penduduk di sekitar merakamkan mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga. Jadi insyaAllah niat kita yang ikhlas, kita banyak berisipat dan kita turun ke medan menyampaikan sumbangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengambil kira segala keringat, peluh, wang ringgit yang kita curah, masa yang kita curahkan. Kita mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala.